sikap. Kena teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-temanku, selamat datang kembali di channel ini ya. Baiklah, hari ini saya mau mancing belut lagi. Dan alhamdulillah, saya sudah menemukan sebuah lubang di sini teman-teman. By the way, umpannya hari ini masih seperti yang kemarin ya. Pakai umpan udang. Karena udang saya masih banyak. Nih, umpannya. Langsung kita coba ya lubang ini ya. Spotnya masih seperti biasa, spot sawah. Lubang belut atau bukan ini ya? Wow, airnya goyang-goyang. Kelihatan enggak? Kan goyang-goyang kan airnya. Alhamdulillah, ada yang menyambar umpan kita. Mantap jiwa. Wih, tarikannya. Wow. Mohon maaf jika berisik ya teman-teman. Ya maklumlah, sawah di sini rata-rata memang di pinggiran jalan. Wow, tarikannya mantap. Posisi dulu. Udah kelut. Sikat. Ish, lumayan untuk strike perdana kita. Itu dia strike perdana kita, teman-teman. Lumayan ya. Ini ABG bongsor. Bukan babon atau bukan juga cabe-cabean, tapi ini sudah sangat-sangat layak buat dirilis di penggorengan. Oke, ini strike perdana kita teman-teman. Kita cari lagi. Salam satu hobi, salam loot hunter Josh. Satu lubang lagi di sini teman-teman. Ini di tengah lubangnya ada akar, biarin sajalah ya. Kita coba masukin umpannya. Airnya mulai ada pergerakan. Biasanya sih ada kalau seperti itu. Ada atau tidak? Airnya naik turun kan? Sudah disambar. Oh, lihat tarikannya. Mantap sekali. Wih, buset tarikannya. Mudah-mudahan babon ya. Woi. Jangan gitu lalu. Sudah ditarik, dilepasin. Tacan. Waduh, habis. Kita kasih yang lebih gede. Tadi ekornya, sekarang badannya. Ini lut. Ayo lut, dimakan lut. Jangan malu-malu lut. Cepatlah lut, sambar lut. Nah, gitulah. Kan enak. Sikat. Babon kah? Bikin kaget. Ish. Lumayan.
Itu dia, mantap. Sudah sangat-sangat lumayan ya ukuran seperti ini. Panas teman-teman, sampai kaget saya tadi, ekornya keluar duluan. Mantap. Ini kalau di tempat teman-teman disebut cabe-cabean atau bagaimana ini teman-teman? Kalau di daerah saya sini ya sudah sangat-sangat mantap. Itu dia. Oke. Salam satu hobi. Salam Blood Hunter. Baiklah teman-teman, saya menemukan lubang selanjutnya di sini. Lubangnya di bawah kayu ini. Kita tes ya. Mohon maaf kalau lubangnya kurang kelihatan. Di sini lubangnya. Wih, bikin kaget. Langsung disambar. Mantap jiwa. Luar biasa sekali ini. Blood doyan banget nih kalau pakai umpan udang. Belum lut. Tuh. Ini jangan-jangan sudah ditelan. Wih. Coba kita tarik ya. Kuat juga perlawanannya. Ini tidak perlu pakai sikat teman-teman. Tuh. Ish, lumayan. Ini dia hasilnya teman-teman. Lumayan. Saya kira tertelan, ternyata tembus ke pipinya. Oke, ini wadahnya sudah kuning. Enak ini kalau digoreng. Ganas. Menggelepar terus dia. Oke. Kita coba cari lagi lah. Salam satu hobi. Salam Blood Hunter. Mantul. Oke teman-teman, saya menemukan satu lubang lagi di sini. Ayo kita tes. Lubangnya jauh ke dalam sana, jadi kurang kelihatan bentuknya ya. Nah, kan ada. Alhamdulillah, ada. Itu dia, sudah mulai ditarik ke dalam. Untuk tarikannya ini babun kah? Sikap. Kena teman-teman. Waduh. Babun. Tapi kok dapat belut ini? Saya dapat belut ini, teman-teman. Babon ini saya nggak pernah dapat yang sebesar ini. Tuh, yang ekornya pipih. Badannya bintik-bintik. Ngeri oi. Belut apa ya namanya ini? Saya lupa. Kok di sawah ada belut ini ya? Lihat bintik-bintik teman-teman. Lihat ekornya beda kan dengan ekor belut sawah yang biasa saya dapat. Badannya juga sangat-sangat berbeda, bintik-bintik. Ini matanya juga maju ke depan. Pokoknya menyeramkan sekali lah bentuknya. Aneh, nggak kayak belut sawah yang biasa saya dapat. Tuh. Coba teman-teman komen, belut apa ini? Saya lupa lagi. Belut jadi-jadian kah? Besar teman-teman, babon ini. Saya beberapa kali sudah dapat belut yang seperti ini, tapi
kali ini sangat besar. Biasanya dulu itu kecil-kecil. Nih, menyeramkan sekali. Ih, bintik-bintik kayak macan. Besar kan? Oke, ini strike terakhir kita, teman-teman. Saya mau pulang dulu dah. Saya sudah dapat belut aneh kayak gini, lebih baik pulang saja. Menyeramkan. Oke, salam satu hobi. Salam belut hunter.